Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan, selaku pengelola dari majalah larisi.com. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya diberi waktu kesempatan oleh Bapak Suharno. Tentunya ini satu hal yang membahagiakan bagi saya, bisa menjadi satu bagian dari proses pelaksanaan penyusunan buku 91 tip jitu UMKM naik kelas, nah buku pendamping kewirausahaan. Tentunya untuk prosesnya, saya dalam hal ini adalah selaku menyusun dan editor ya buku ini. Nah memang dalam prosesnya saya baru pertama kali ini ya dalam proses sebagai editor, dan ini tantangan bagi saya, dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam proses pemula sebagai editor buku. Dan ini memang buku pertama kali yang saya edit, dan alhamdulillah juga berkat dari buku ini saya sekarang juga menerima ya, beberapa buku naskah yang sudah diedit. Karena apa? Di dalam buku ini memuat juga tentang bagaimana kita bisa mandiri, bisa menjadi seorang wirausaha, dan tentunya semangat kewirausahaan yang ditularkan pemikiran dari Pak Suharno, dari pengalaman beliau yang bergelut dengan para UMKM, bisa menjadi satu motivasi bagi saya. Ya, utamanya dalam hal bagaimana saya juga bisa menjadi seorang wirausaha. Yaitu apa? Semangatnya untuk kita mandiri, untuk kita bisa berdikari, berkarya, pantang menyerah. Dan tentunya dalam menjalankan usaha ini, Bapak Suharno memberikan yang namanya satu kekuatan energi. Di situ ada permasalahan, ada penyelesaiannya juga. Nah, di dalam buku ini sudah tertulis ya 91 tips jitu. Ada beberapa yang sudah saya praktekkan, ternyata jitu benar ya. Dalam pengelolaan di majalah larisi.com, ya kebetulan fokus pada media di UMKM selama ini. Selamat untuk Bapak Suharno atas terbitnya buku 91 tip jitu UMKM naik kelas buku pendamping kewirausahaan, dan semoga ini bisa menjadi satu inspirasi bagi kita, penyemangat bagi kita untuk memajukan dunia UMKM khususnya di Kota Solo dan tentunya untuk umumnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.